Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, sahabat bola ngelas. Kita ketemu lagi dalam video kali ini. Saya akan membuat bonsai mame ya. Bonsai mame waru Jepang. Oke, ini adalah waru Jepang yang sudah saya okulasi dengan akar waru lokal ya. Kita akan rapikan agar terlihat lebih menarik. Oke, waru Jepang sendiri dia mempunyai daun lumayan tebal dan kecil-kecil kawan ya, sehingga cocok buat bonsai. Ini contoh daunnya, agak berbentuk bulat ya. Oke, setelah kita buang akar yang tidak diperlukan atau akar yang membuat penampilan kurang menarik, kita pruning daunnya dan kita akan sedikit mengawati ya, membuat sedikit gerakan.